ظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قوم مسلمين dan مسلمات، الإخوة والأخوات. رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah yaitu salat Isya secara berjamaah dan ini juga merupakan malam pertama dari malam bulan Ramadan karena itu insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah Dan sebelum kita memasuki Salat isya, sebagaimana yang telah beredar bahwa kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dengan judul La Doa yang tidak tertolak. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat cocok dan sangat sesuai dikaji apalagi di bulan Ramadan. Karena salah satu amalan yang sangat ditekankan, untuk dilakukan di bulan Ramadhan ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadhan seluruhnya, dari awal hingga akhir, itu waktu yang mustajabah. Dan orang yang berpuasa, itu adalah orang yang juga sangat mustajabah doanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Salatu da'watin mustajabat. Ada tiga doa yang sangat mustajabah. Salah satu diantaranya adalah da'watus sa'im hatta ya, yuftir. Itu doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan juga di, di bulan Ramadhan ini ada waktu-waktu khusus di mana doa-doa kita sangat mustajabah. Nah itulah di waktu berbuka, demikian juga di waktu sahur, di akhir malam, dan juga waktu-waktu yang yang lainnya. Waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan di awal bahwasanya bulan Ramadan itu seluruhnya waktu yang mustajabah. Maka insya Allah ta'ala di malam hari ini kita akan memulai mengkaji risalah ini dengan judul doa uladi la yurat. doa yang tidak tertolak yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Badar hafizahullahu taala. Dan insyaallah kita akan langsung menulis apa membaca dari muqaddimah. Kata beliau Hafizahullah taala Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan basmalah dan ini tentunya sudah dimaklumi sudah sering kita dengarkan pembahasannya bahwa para ulama memulai kitabnya dengan basmalah itu dalam rangka mencontoh Al-Qur'an dan juga mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mencontoh atau mengikuti para as-salaf. Dan juga dalam rangka isti'anah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena bak di dalam kata bismi itu bermakna al-isti'anah. Demikian juga litabarruk untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa alasan kenapa para ulama senantiasa memulai tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Ya, mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi SAW, mengikuti para salaf. Demikian juga dalam rangka isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dan juga tabarruk untuk mendapatkan keberkahan. Kata beliau Habibullah Taala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ini pembukaan yang sangat lengkap Diawali dengan pujian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian juga keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Karena itu ketika kita memulai pembicaraan maka sangat dianjurkan untuk memulainya dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau amma ba'ad nifas lul khitab untuk berpindah dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Kata beliau Allah ta'ala, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu biddu'ai wa wa'adahum bil ijamati fi ayin kathiratin min kitabihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa di antara cara mengetahui bahwa sesuatu itu adalah ibadah yang pertama karena ada perintahnya. Ada perintahnya, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah memuji pelakunya. Allah memuji pelakunya. Walaupun tidak diperintahkan, tapi dipuji, maka itu juga termasuk ibadah. Misalnya, nazar. Ya, nazar itu asalnya makruh, bahkan sebagian ulama menyebutkan haram asalnya. Ya, hukum asal. Tapi ketika ada orang yang bernazar dan dia menunaikan nazarnya. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. bin nadir. Mereka menunaikan nazar. Ya, menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Karena dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Dan Allah menjanjikan kepada mereka pengabulan di mana diperintahkan, di mana dijanjikan fi ayin kasiratin min kitabi. Di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, sangat banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa. Dan banyak ayat yang menunjukkan janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Qala Allahu azza wa jalla. Wa qala rabbukum wad'uni astajib lakum. Innaladzina yastakbiruna an ibadati jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini diantara ya, ayat yang menunjukkan perintah ya untuk berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum dan rabb kalian berfirman, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, astajib lakum pasti aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian Allah mengancam. Innaladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri. ya Tidak mau beribadah. Tidak mau berdoa kepadaku. Saya dekuluna jahannam ada akhirin. Maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Saleh bin Fauzan di dalam syarah salah satu usul menyebutkan faedah yang sangat bagus terkait dengan ayat ini, surah Ghafir ayat 60. Boleh mengatakan bahwasanya terkait dengan doa manusia itu terbagi tiga. Terkait dengan doa manusia terbagi tiga golongan. Golongan yang pertama mustakbir. Orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah. Ini golongan yang pertama, mustakbir. Yang kedua adalah musyrik. Ya. Yaitu orang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Ini musyrik. Dan yang ketiga adalah muwahhid. Orang yang hanya berdoa kepada Allah semata, tidak berdoa kepada selain Allah. Ini tiga. Ya, golongan manusia Terkait dengan doa. Disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan. Hafidahullah ta'ala di dalam syarah salah satu usul ketika menyebutkan ayat ini. Kemudian kata beliau, Hafidahullah. Waqala Inna rabbi lasami'ud du'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sungguhnya Rabku, Ya, Ini terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguhnya Rabbiku lasami'ud du'a. Benar-benar mendengarkan doa. Apa yang dimaksud dengan samia di sini? Samia itu, samia itu memiliki dua makna. Yang pertama mendengarkan seluruh suara. Ya. Yang jelas, yang nyata maupun yang tidak jelas. Ya. Yang samar, semuanya didengar oleh Allah. Itu makna as yang pertama, mendengarkan seluruh suara. Dan yang kedua adalah Ya, as-sami bermakna al-ijabah. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Inna rabbi la sami'ud du'a. Ay mujibud du'a. Maksudnya mengijabah doa. Ya, mendengarkan maksudnya mengabulkan doa. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budi da'i adai fal yastajibu li wal yuminu bilaa allahum yarshudun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di surah Al Baqarah ayat 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad tentang aku, fa ini karib, sungguhnya aku dekat. Uji budak da'i adai aku akan mengabulkan. doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku, Maka hendaknya mereka memenuhi perintahku. Dan beriman kepada aku. Agar mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ayat ini. Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh ya, Abdul Razak sendiri. Menukil ucapan dari kalangan para ulama. Bahawa ayat ini diapit oleh ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum puasa. Ya. Jadi tiga ayat sebelumnya mulai dari ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam kemudian ayyaman ma'dudat ya kemudian syahrur ramadhan alladzi ini tiga ayat terkait dengan hukum-hukum puasa. Kemudian setelahnya juga ayat yang terkait dengan hukum puasa uhillalakum siyami rafatu ila nisaikum. Kemudian ini ada ayat di tengah terkait dengan doa. Ya, kata para ulama ini menunjukkan betapa pentingnya doa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita banyak berdoa apalagi di bulan Ramadan ini. Karena doa-doa di bulan Ramadan itu sangat mustajabah, sangat Mustajabah ya dan ini salah satu dalil ya betapa pentingnya betapa urgensnya betapa ya besarnya doa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat ini ya mendatangkan ayat ini setelah hukum-hukum seputar puasa dan sebelum hukum-hukum seputar puasa Allah meletakkan ayat ini di antara ayat-ayat seputar puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kemudian kata beliau Allah taala wa qala azza wa jalla. Dan Allah azza wa jalla berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah memintalah kepada Rabb kalian dalam keadaan merendah dan suara yang lirih. Ini diantara anak berdoa ya pertama berdoa dengan penuh ketundukan ya penuh harapan ya penuh rasa takut yang kedua dari A, ada berdoa yang disebutkan di sini wa ya tidak teriak-teriak ya tapi dengan suara yang lirih kenapa Allah maha mendengar makanya Nabi saw menegur para sahabat Ketika mereka mengangkat suaranya dengan takbir, dengan tasbih Allah apa Nabi sallallahu alaihi menegur mereka. Kalian itu tidak berdoa kepada yang gaib, kepada yang tuli, ya. Maka rendahkan suara kalian. Itu adab dari adab-adab berdoa. Jadi pertama tadarru penuh dengan ketundukan. Ya. Yang kedua wa dengan suara yang lirih. Kemudian di antara anda berdoa, Allah sebutkan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Melampaui batas di dalam berdoa itu disebutkan oleh para ulama. Salah satu di antaranya adalah meminta sesuatu yang mustahil, ya. Bukan Allah tidak mampu mengabulkannya, tapi Dia yang meminta sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya, Dia mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah saya sebagai nabi." Ini tidak mungkin, ya atau misalnya ya Allah hidupkan saya ya kekal di dunia ini tidak mungkin karena semua orang pasti akan meninggal dan tidak ada ya seorang nabi pun setelah nabi kita saw diutus maka jangan meminta sesuatu yang tidak yang tidak mungkin sesuatu yang mustahil itu diantara bentuk melampaui batas ya di dalam berdoa ya maka jangan melampaui batas Allah mengatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu wa tamaa'." Ya. Dan jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu dengan melakukan kesyirikan, maksiat. Ini bentuk-bentuk kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha setelah ya, Allah memperbaikinya. Apa bentuk Allah memperbaiki bumi? Yaitu dengan mengutus para nabi dan rasul. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Jadi jangan kalian melakukan kesyirikan. Ya, setelah Allah memperbaiki bumi ini dengan mengutus para nabi dan rasul. Kemudian disebutkan lagi adab doa berikutnya. Ini ini adab yang ketiga. Wa da'uhu Ya, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut. Ya. Al-khauf wa dan harapan. Nah, ini juga diantara ada berdoa. Ya, seorang berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan juga selalu berharap. Ya, penuh harapan kepada Allah. <t Mussolik> Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan, berbuat ihsan. Ya, apakah itu ihsan kepada Allah atau ihsan kepada manusia? Demikian juga ihsan kepada makhluk yang lain. Kepada makhluk yang yang lain. Wal ayatu fi hadzal ma'na dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat sangat banyak, ya. Jadi ayah itu dua jamaknya, ya. Ada ayun dan ada ayat. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Fi ayin katsira. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Wa qad azza wa jalla ibadahu biddu'a wa hassahum alaihi ma'a anhum wa an du'aihim sungguh Allah subhanahu wa ta'ala raggabah memotivasi ya hamba-hambanya untuk berdoa ya mendorong mereka untuk berdoa ya ma ghinahu anhum padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan mereka dengan hamba-hambanya wa an ihim dan juga Allah tidak butuh dengan doa-doa mereka. Allah tidak butuh dengan doa-doa kita. Tapi justru kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh terhadap doa kita. Ya. Makanya jangan menjadi mustakbir orang-orang yang enggan berdoa. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa tidak butuh kepada Allah. Ini adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendorong, memotivasi, memerintahkan para hamba untuk berdoa kepadanya. Padahal Allah tidak butuh dengan hamba, Allah tidak butuh dengan doa-doa mereka. Kama azza wa jalla fil hadithil qudsi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ya, atau hadis ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum lan Ghori <gharri fataruruni> Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak bisa ya mendatangkan bahaya kepadaku sehingga kalian membahayakanku. Ya, seorang hamba tidak akan mungkin membahayakan Allah. Ya. Demikian juga sebaliknya, walan nafai naf'i Kalian tidak bisa sampai kepada manfaat sehingga memberikan manfaat kepadaku. Tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadaku. Ya, Lalu Allah katakan, Ya ibani, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahi hamba-hambaku. Seandainya awal ya dan akhir kalian, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. ya Demikian juga para jinnya, semuanya. ya Berada pada ya hati seorang laki-laki yang paling bertakwa ya hati yang paling bertakwa semuanya mencapai derajat yang paling bertakwa maka itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku sedikit pun tidak mempengaruhi kekuasaan Allah ya semua orang bertakwa semua orang taat kepada Allah semua orang berdoa kepada Allah itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga sebaliknya Ya Sebaliknya, seandainya awal hingga akhir kalian manusia maupun jinnya semuanya berada pada hati yang paling bejat, ya, hati yang paling rusak, ya, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun ya jadi ketaatan kita tidak akan menambah kekuasaan Allah ya demikian juga maksiat kita itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya tapi ketaatan kita akan kembali kepada diri kita sebagaimana maksiat kita itu bahayanya juga akan kembali kepada diri kita kemudian yang dikatakan ya ibadi awwalakum dan ini syahidnya Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, fa a'taitu kulla insanin mas'alah mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idha udkhil bahr al bahar al-hadith ya yeah. wahi hamba hamba seandainya awal hingga akhir kalian jin maupun manusianya semua semuanya berdiri di satu tempat di ya, satu lapangan di satu ya tanah lapang kemudian semuanya meminta ya berkumpul semua jin dan manusia awal hingga akhir semuanya minta dengan permintaan yang sama ya atau permintaan yang berbeda-beda lalu Allah memberikan semua yang mereka minta kata Allah itu sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut lalu diangkat. Ya, apa artinya air yang menempel di jarum tersebut jika dibandingkan dengan sisa air laut? Nada ada artinya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah sama sekali Allah tidak ya membutuhkan doa doa kita, tapi justru kita yang butuh kepada Allah butuh terhadap doa-doa kita dan ini ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Kemudian ya beliau menyebutkan keutamaan yang lain dari orang-orang yang berdoa. Kata beliau hafizahullah, azza wa jalla yuhibbu min ibadihi ay alu. Ya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Ya, jadi Allah mencintai orang-orang yang selalu minta, berdoa, minta, ya. Selalu minta, setiap saat minta itu Allah sangat cinta. Ya. Bal kullama adumat inayatul abdi bidduai hadduhu wa nasibuhu min azza Kata beliau, hafizahullah, semakin besar perhatian seorang hamba terhadap doa, maka semakin besar pula bagian kecintaan Allah terhadap dirinya. Jadi semakin kita berdoa kepada Allah, semakin Allah cinta kepada kita. Ya, hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ya, daripada doa." Ya, kenapa? Karena segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita butuhkan? Harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya orang yang tidak mau orang yang enggan minta kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Ya. Sebutkan dalam ayat tadi. Innalladhina yastakbiruna 'an ibadati sungguhnya orang-orang yang enggan menyombongkan diri tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku. Maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka Allah akan murka kepada ya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Karena itu orang yang menyombongkan diri. Sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang yang sombong. Ya beliau mendatangkan ya bait syair. Allahu yagdabu su'alahu wa adam hina yus'alu yagdab. Allah itu murka kalau kamu tidak berdoa kepadanya. Allah akan marah ketika kamu tidak minta kepadanya. Sementara anak Adam itu kalau dimintai, selalu dimintai maka justru dia akan marah. Ya mungkin hari ini kita datang minta kepadanya dikasih. Ya besok masih dikasih, lusa tidak dikasih lagi dia marah-marah. Ya tiap hari minta, tiap hari minta dia akan marah. Dia akan marah. Ya tapi Allah semakin kita minta semakin Allah cinta. Ya semakin Allah menyukainya. Farabbul alamin, kata beliau hafizahullah. Farabbul alamin, subhanahu wa ta'ala yuhibbus sa'ilin. Ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rob alam semesta, itu justru mencintai orang-orang yang meminta. Ya. Yeah. Mencintai orang-orang yang meminta, berdoa kepadanya. Wa wa'adahum bi'ayyuji Dan Allah menjanjikan untuk mengijabah, doa-doa mereka. Ya, makanya banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Ya. Wa haqqiqa raja'ahum. Dan Allah merealisasikan, mewujudkan harapan mereka. Wa tiyahum su'lahum. Dan Allah akan memberikan apa yang mereka minta. Ya, Allah akan mewujudkan harapan mereka. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Kalau seorang hamba minta, ya pasti Allah akan kabulkan. Entah itu langsung dikabulkan, ya langsung dikabulkan, atau ya disimpan sebagai pahala nanti di akhirat baru diberikan atau dia akan dihindarkan dari musibah, ya atau mungkin nanti beberapa tahun ke depan baru dikabulkan, ya karena itu ya boleh jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah kita meminta ya di beberapa waktu yang lalu ya nanti beberapa saat kemudian beberapa waktu kemudian baru diberikan makanya tidak boleh seorang berputus asa dan tidak boleh seorang tergesa-gesa ya di dalam doanya jadi Allah akan mewujudkan harapan mereka memberikan apa yang mereka minta ya dengan syarat ya tawaffara fi Ya, dengan syarat apabila syarat-syarat doa terpenuhi. Karena ada syarat-syarat dari doa. mawani' dan ya, penghalang-penghalangnya hilang. Tidak ada penghalang-penghalang. Ya, doa diantaranya disebutkan juga di Arba'in ya terkait dengan penghalang-penghalang doa orang yang berdoa kepada Allah dia dalam kondisi safar mengangkat kedua tangannya rambutnya acak-acakan pakaiannya ya compan camping sangat butuh kepada Allah lalu dia mengatakan ya Rob ya Rob tapi apa kata Nabi saw matamuhu haram makanannya haram masyrahu haram minumannya haram malbasuhu haram pakaiannya haram wa bil haram dia juga dibesarkan dari hal yang haram ya fana yustajabula. Bagaimana mungkin doanya bisa diterima? Maka ini penghalang. Ya. Jadi selama tidak ada penghalang, maka doa itu akan dikabulkan. Kata beliau hafizahullah. Faqad dallat faqad dallat nususun adidatun fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anna ad-du'a dawabit yang bagi lidai ayah harisa alaiha inda duaihi. Wakadali kahuna mawaniu, alaihi ayah dara minha lialla alla yurad duau. Telah banyak nas atau dalil di dalam Al Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa doa yang mustajab itu punya doa bid, punya ketentuan-ketentuan punya kaidah-kaidah yang seorang yang berdoa itu hendaknya bersemangat untuk memperhatikannya. Ya, tak kalah dia berdoa. Seorang yang berdoa hendaknya dia memperhatikan kaidah-kaidah tawabit, ya ketentuan-ketentuan tersebut ketika dia berdoa. Demikian juga di sana ada penghalang-penghalang yang seorang hendaknya berhati-hati. Ya, dari penghalang-penghalang tersebut supaya apa? Supaya doanya tidak diterima apa di tertolak ya, supaya doanya tidak tidak tertolak. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, Allah mengatakan Uji budak Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau Allah mengatakan dikabulkan pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan berarti ada mawani, ada penghalang dari doa-doa kita yang harus kita hindari, yang harus kita ya jauhkan dari diri-diri kita. Kau yang kata beliau hafizahullahu taala wa qad jama'al al-allamatul imam ibnul qayyim rahimahullahu khulasatan badi'atan hawat khairan aziman. Ya, Al Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah telah menyimpulkan memberi kesimpulan yang sangat menakjubkan terkait dengan doa yang mustajabah ini yang mengandung kebaikan yang sangat besar. Bayyana fiha rahimahullah ahamma ma yanbaghi ay ya'taniya bihi ad-da'una fi subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan di kesi, apa namanya di kesimpulan tersebut ya ini di kitab beliau Al Jawabul Kafi atau ada Wadawa. Beliau menjelaskan hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang ya ketika mereka berdoa. Ya. Jadi beliau menyebutkan hal-hal yang layak hal-hal yang penting untuk diperhatikan bagi orang-orang yang berdoa di dalam doa-doa mereka. Thumma khatama kalamahu fa inna du'a la yakadu yuraddu amada. Kemudian beliau menutup ucapannya Ibnu qayyim setelah beliau mengurutkan beliau membawakan ya kaidah-kaidah tersebut, ketentuan-ketentuan tersebut ya, beliau menutup dengan ucapan Fa inna doa doa yang terpenuhi syarat-syarat ini ketentuan-ketentuan ini layakadu doa bada ya itu hampir tidak tertolak selama lamanya ya itu artinya ketika terpenuhi ya ketentuan-ketentuan tersebut maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut Nah, dan beliau mengatakan fakana minan nushi wal khairi nashru kalamihi ma ta'liqiha ta alaihi bima yuwaddihu maqasidah wa yujalli fawaidah. Kata beliau dan di antara bentuk an-nus an-nus itu ya iradatul khair lil ghair menginginkan kebaikan untuk orang lain itu makna an-nasiha ya an-nus itu murni ikhlas ya ingin kebaikan maka diantara bentuk nus dan kebaikan ya menginginkan kebaikan adalah menyebarkan ucapan beliau yang disertai dengan ta'alik ya catatan-catatan ya untuk menjelaskan maksud-maksud beliau dan menyingkap faidah faidanya wa sa'asruduhu fil bidayati kalamahu taman ya beliau menyebutkan di sini ya secara ringkas kita akan menyebutkan dari ya doa-doa yang apa namanya yang sangat apa mustajabah kita sebutkan secara ringkas sebelum kita tutup. Yang pertama ya dan ini akan dijelaskan nanti insya Allah ya di waktu-waktu yang akan datang. Pertama adalah hudurul qalbi. Ya atau hudurul qalbi wa jam'iyatahu bil kulliyati alal matlub yaitu hadirnya hati, ya dan fokusnya hati terhadap apa yang diminta, ya ah ini ketika seorang itu berdoa maka harus dia fokuskan hatinya, jangan dia berdoa tapi hatinya lalai, sebagaimana nanti akan disebutkan, ya kemudian yang berikutnya waqtan <tuh> min dan doa tersebut, ya bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajabah. Dan beliau menyebutkan enam waktu. Pertama, asulusul akhir minal -layl. Sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, wa indal adzan Ya, ketika adhan. Ya, wabainal wal -iqamah. Yang ketiga, antara adhan dan iqamah. Dan yang dimaksud dengan indal adhan di sini, pas selesai adhan. Ya, berdoa kepada Allah. Itu nanti akan dibedakan oleh penulis. Hafizahullah. Adapun bainal adzani wal iqamah ya seperti ini. Ya. Sudah lama adzan kemudian dia berdoa, itu juga masuk. Tapi kalau yang pertama ini indal adzan itu begitu selesai adzan ya dia membaca ya doa apa uh, permintaan wasila dan fadilah untuk Nabi sallallahu alaihi kemudian setelah itu dia lanjutkan dengan doa yang dia minta. itu waktu yang sangat mustajabah. Kemudian baru salawatil maktubat. Demikian juga di akhir salat ya lima waktu ya yaitu di tasyahud akhir sebelum salam wa inda suudil imami yaumal jum'ah alal mimbari hatta tuqda salatu min yaum demikian juga ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat sampai selesai ditegakkan salat Jumat ya dan yang keenam wa akhiru saatin ba'dal asr yaitu ya akhir waktu setelah salat asar ini juga nanti akan disebutkan. Demikian juga yang berikutnya wasanafa wasanafa khusyuan fil Demikian juga ya apa bertepatan dengan kekhusyuan hati. Ya, wankisaran baina yadi rabb betul-betul lulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dullalan merendah tadarru ya penuh dengan perendahan wariqah betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wastaqbalad da'i al-qiblah. Ya. Seorang yang berdoa dia menghadap ke kiblat. Ya. Wa kana ala taharah, dia bertaharah, wa rafa'a yadayhi dia mengangkat tangannya kepada Allah, wa bada'a bil hamdillahi Dia mulai dengan pujian dan ya, sanjungan kepada Allah. Thumma sanna bi salati ala Muhammadin 'abdihi wa rasuli. Kemudian dia ia ya, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kata mabai hajatihi hajatih atau bawa tawal istighfar. Demikian juga dia dahului dengan istighfar dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada kala Allah. Lalu dia minta kepada Allah. Ya waala halih fil masalah dan dia merenge terhadap apa yang dia minta. Ya betul betul merenge kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadaahu rokbatan warahbah dia berdoa dengan penuh harapan dan rasa takut. Watawassala ilaihi bi asma'ihi Dan dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Dan mentauhidkan Allah. Wa qaddama baina Dan dia juga mendahului doanya dengan sedekah. Fa inna du'a la yakadu yakadu yuraddu amada. Maka doa yang seperti ini. Doa yang seperti ini tidak akan tertolak tidak akan tertolak wala siama insadafal adiyata allati akhbar an nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah wa au annaha mutadamminatun lil ismil azam terlebih kalau doa-doa yang dia ucapkan itu adalah doa-doa yang memang dikabarkan oleh nabi S.A.W. alaihi wasallam bahwa itu memungkinkan sangat memungkinkan asumsinya sangat besar untuk di dikabulkan. Artinya dia menggunakan doa-doa yang berasal dari Nabi SAW. Ya. Dan itu mengandung nama-nama yang a'adham. Seperti dia mulai dengan Allahumma. Ya. Atau Rabbana. Atau Rabbi. Itu luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Doa yang seperti ini. Ini ya kesimpulan secara ringkas yang disebutkan insyaAllah ta'ala. Kita akan lanjutkan di pertemuan Berikutnya ya yaitu uh, apa namanya? poin yang pertama yang dibawakan oleh penulis Hafizahallahu taala. Jadi ini asalnya dari kitab ya ibnul Qayyim Rahimahullahu taala Al-Jawab Al-Kafi. Kemudian beliau Hafizahallahu memberi taklik, memberi beberapa syarah dari ucapan-ucapan ya Ibnu Qayyim rahimahallahu taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar.